Berani. Selamat pagi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ketiga kita tentang belajar menyetir. Pertemuan pertama kemarin kita kan gak boleh nginjek gas ya. Sekarang kita sudah boleh nginjek gas terus masuk dua. Nah kita terus masuk dua teman-teman. Oke, yang pertama injek kopling ya. Terus masuk satu. Kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Terus masuk dua ya. Ketika masuk, koplingnya dilepas dulu. Ya. Sama kayak naik sepeda motor lah ya. Ya, pokoknya harus halus teman-teman ya. Nah, ini masuk dua kita. Nah, biasanya kalau di Jember banyak orang belajar tuh di GOR ya. Nah, itu ada Mas Aji itu. Itu Mas Aji privat terkenal di Jember. Iya. Seru ya. Oke. Kita terus ya. Biasanya kalau belajar itu AC enggak boleh nyala ya. Ini AC-nya saya nyalakan karena buat tutorial. Oke, ini karena sudah mahir jadi kita lanjut ya. Belok kiri nih. Ini belok kiri nih. Tadi kita tutorial sebelumnya belok kanan. Ya, kita terus. Oh, awas ini. Polisi tidur. Rem aja ya kalau polisi tidur ya. Ya, tapi ini tetap dijaga kopling. Pokoknya jangan sampai mobil tuh mati. Habisnya kalau pertemuan kedua itu hanya boleh masuk dua. Jangan masuk tiga, jangan dulu. Ini terus. Nah, kita mau belok di sini nih. Nah, belok di sini. Nah, seperti biasa, pertemuan kedua ini biasanya dinolkan dulu ya. Dinolkan. Di kopling dulu, dinolkan. Iya, terus kita berhenti di sini, left yang kanan. Nah, biasanya berhenti di sini, left yang kanan. Terus masuk satu ya. Mulai digas dikit-dikit. Kita belok. Nah, ini belok berapa derajat ini ya? Turn U lah. Iya, turn U. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke. Kalau sudah, kita gas lagi terus masuk dua. Masuk dua. Udah, jangan masuk tiga. Pertemuan kedua ini kita cukup masuk dua saja. Jadi belajar mobilnya sabar teman-teman ya. Di dua. Helm. Oh, iya. Saya tunggu dulu, marine langsung. Awas hati-hati ada polisi tidur. Agak pelan gitu ya. Ayah sih bikin video. Oke, ini pertemuan kita yang kedua atau ketiga, masuk dua ya. Oke teman-teman, jadi belajar mobil seperti itu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa nanti di belokan itu ya, yang terpenting ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.